Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, malam ini ada stempel masuk, langsung kita kerjakan. Ada dua stempel punya mitra kita. Model stempelnya model bulat. Jadi kita harus sesuaikan dulu. Oke sobat, langsung aja kita diporel. Ini sudah saya persiapkan lingkarannya untuk yang ini 4,1 untuk pas pemotongan nantinya untuk mempermudah kita sebagai acuannya. Jadi langsung saja, ini sudah saya persiapkan tulisan Desa Pakem Raya Selatan, Kecamatan Medang Teras, Budi Rimitahi. Jadi langsung aja kita pisahkan hurufnya menggunakan Ctrl Q. Oh sorry, Ctrl K. Ctrl K untuk memisahkan huruf atau kalimat. Ini langsung saja Desa Pakem Raya Selatan, kita buka teks, langsung fit text to pad biar melingkari kita sesuaikan. Dan langkah selanjutnya untuk tulisan bawah Kecamatan Medang Teras, kita buat juga dan masuk ke dalam lingkaran dengan cara tetap yang sama menggunakan teks fit text to pad. Oke. Jadi seperti ini, langsung kita rubah, kita balikkan dia menggunakan mirror text. Oke, langsung kita rubah lagi mirror text vertikal. Kita sesuaikan ya. Besarkan sedikit. Oke, sudah cukup. Atas kita besarkan juga hurufnya, kita buat aja 9 poin. Kita cek ya. Oke, cukup. Tinggal kita kasih bintang di antara kalimat. Seperti ini. Apply. Oke, sobat. Sekarang untuk
Ude, Rimi, Tahi kita letakkan di tengah. Kita ganti hurufnya. Kita pakai Arial aja. Kita kasih garis. Kalau saya sering memakai warnanya Grayscale ya. Kita buat 1,2 ketebalan line-nya. Kita compact, kita potong, klik. Add. Kita putuskan huruf apa garisnya. Selesai. Tinggal satu lagi karena ada dua orderan stempelnya. Kelompok tani. Desa Pakamraya Selatan. Di tengahnya terpadu. Thank you.
Oke, sobat sekalian, selesai. Tinggal pencetakan. Selain sudah selesai semua. Selesai. Ash. Oke, sobat sekalian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.